Cerita dari pengusiran Rizky Billar berawal dari ya Rizky Billar yang ingin bermanja-manja Zoang sama sang istri. Terlihat tuh wajah Billar ketahuan banget. Lesti emang tampil cantik memukau, tentunya membuat Rizky Billar semakin terpesona kan maksudnya guys. Ya, namun hal tersebut akhirnya menjadi petaka dan Rizky Billar diusir dari penginapan, dari rumah. Lah, ketika Lesti mau keluar, ternyata Rizky Billar tidak memperbolehkan karena salah minum tadi. Sehingga akhirnya ia harus diusir dari rumah. Tuh lihat gimana endingnya menurut kalian? Wow, disuruh pergi dan Abang L yang bikin tambah kocak dan asik juga ikut dada-dada sama papanya. Tuh lihat Abang L yang dada-dada sama papa, Rizky Billar terlihat ngenes banget, guys. Ya, semoga mereka tetap selalu bersama, enggak terpisahkan ya, guys. Ini hanya cerita dan kisah jenaka dari mereka berdua. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.